Siapa dia Ginkaku dengan Ginkaku ni? Tiba-tiba aja main dekat Perang Dunia Shinobi yang keempat ni, main buat onar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang baru saja sampai ke channel kami ni, sila-silalah tekan button subscribe dekat bawah tu supaya hampa dapat bantu kami untuk berkembang dan supaya kami lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan konten-konten yang lebih menarik selepas ni. Ok, topik kita hari ni kita nak icebreaking sikit dengan dua badik daripada Kumogakure. Dua badik ni adalah Kinkaku dan Ginkaku, dan mereka ni juga dikenali sebagai Gold and Silver Brothers. Yang Gold tu adalah Kinkaku dan itu adalah abang dia, dan Ginkaku adalah yang Silver tu dan itu adalah adik. Dalam siri Naruto, kita dapat tengok kemunculan diorang ni apabila mereka tiba-tiba saja diedo tensikan oleh Kabuto dan datang untuk buat kacau di Perang Dunia keempat. Semasa zaman hidupnya, dua badik ni adalah orang yang dianggap sebagai kriminal yang paling dahsyat sekali yang pernah ada dalam sejarah Kumogakure. Dua ni adalah orang yang paling jahat. Kalau kita tengok sejarah hidup mereka ni, zaman mereka hidup adalah zaman Raikage yang pertama. Pada zaman tu, mereka berdua ni telah ditugaskan oleh Raikage untuk menangkap Kyuubi. Bukan mereka dorang sajalah, ada lagi tim dan mereka ni sebagian daripada tim tu. Melalui tugasan ni pun kita boleh tahu yang dorang ni bukan kaleng-kaleng lah dia punya kekuatan. Semasa berlawan dengan Kyuubi, Kyuubi dah telan dorang ni hidup-hidup, dan lepas mereka masuk lampu Kyuubi tu pun mereka tak mati lagi. Untuk meneruskan hidup, dorang ni pun makanlah daging daripada perut Kyuubi tu. Dan macam kita lah, makan ayam gunting bersalut tepung. Mereka ni makan daging musang bersalut cakra. Kalau hampa pelik, masa Perang Dunia keempat tu, Tobi berjaya menghidupkan Tentails. Sedangkan dia tak dapat pun cakra daripada Kyuubi sebab Naruto hidup lagi kan. Inilah sebabnya. Sebabnya, Kinkaku dengan Ginkaku ni selepas mereka makan daging daripada perut Kyuubi, daging yang bersalut cakra, mereka dah dapat sedikit cakra daripada Kyuubi. Selepas mereka keluar daripada perut Kyuubi tu, selepas Kyuubi dah muntahkan mereka keluar, mereka boleh menggunakan cakra Kyuubi tu. Mereka adalah Jinchuriki untuk Kyuubi. Kita panggil separa Jinchuriki lah, taklah Jinchuriki sepenuhnya. Dan mereka ni siap boleh bertukar ke second version of Jinchuriki yang jadi ada cloak tu. Kemudian zaman beralih pula kepada zaman Raikage yang kedua. Okey, pada zaman ni, masa tu tengah perang, Raikage yang kedua dan juga Hokage yang kedua iaitu Tobirama Senju, mereka ni telah mencapai kata sepakat untuk berdamai. Tapi dua beradik ni sangat mereka cuba untuk mensabotaj perdamaian ni, dan mereka telah melancarkan kudeta yang menyebabkan Tobirama masa tu telah terkorban. Pada masa tu Tobirama mati sebab dia telah dibunuh oleh Kinkaku dan juga Ginkaku. Tapi personally bagi aku, aku rasa Tobirama mati ni pun bukannya sebab dia lemah ataupun dia tak cukup kuat untuk lawan dengan Kinkaku dan Ginkaku, tapi disebabkan tim Tobirama pada masa tu berada dalam keadaan disadvantage. Ialah sebab pada masa tu dia pun telah dikepung oleh geng-geng Ginkaku dan juga Kinkaku ni, dan juga mereka berada di kawasan musuh. Dan sebab yang kedua, aku rasa sebab Tobirama ni dia pilih untuk menjadi decoy. Dia sendiri yang pilih untuk menjadi umpan supaya dapat menarik perhatian Ginkaku dan juga Kinkaku ni, supaya team member dia yang lain yang terdiri daripada Hanzo dan dalam tu juga ada Sarutobi, mereka ni dapat melarikan diri, dapat menyelamatkan diri dan pulang ke Konoha. Dan pada masa ni lah kita dapat tengok yang Tobirama dia lantik Sarutobi Hiruzen untuk menjadi Hokage yang ketiga. Ginkaku dan Kinkaku ni juga dikenali sebagai weapon specialist, sebabnya mereka berdua ni dapat menggunakan treasure tools of Decoder Sennin tanpa sebarang masalah, di mana jua, pada bila-bila masa, tak kira berapa lama pun. Treasure Tools of Decoder Sennin ni ada 5, iaitu yang pertama Basoshen, yang kedua Benihisago, yang ketiga Kokinjo, yang keempat Shichiseken, dan yang kelima Kimetsu no Yaiba. Nesat, aku lupa satu lagi apa. Okey, Kohoku no Johei. So 5 benda ni lah. Kalau orang biasa yang pakai treasure tools ni boleh menyebabkan kematian sebab dia consume cakera yang sangat banyak. Kita boleh tengok Tenten pada masa Perang Dunia Shinobi yang keempat tu, dia tiba-tiba dah jumpa Basoshen kan, yang kipas yang besar tu. Tapi dia baru rimpas beberapa kali je,
terus dia jadi lembek, lembek yang memang macam wah seminggu dah tak makan, bukan biasa-biasa punya lembek lah. Tapi kalau untuk Ginkaku dan Ginkaku, kita boleh tengok masa perang tu, dia pun pakai empat daripada alat treasure tools tu, dan dia pun pakai tanpa sebarang masalah. Dan Brothers ni juga, dia dikatakan boleh menggunakan alat-alat daripada Recordation ni tanpa masalah cakra, sebabnya dua beradik ni dikatakan adalah berketurunan daripada Hagoromo. Dan disebabkan oleh keturunan ni jugalah, dua beradik ni dikatakan dapat konsum cakra daripada QB. Ha, masa mereka makan QB itulah. Dan kalau orang biasa yang makan, mungkin mereka tak akan dapat aku untuk jadi Jinchuriki, sudo Jinchuriki macam tu. Okey, setakat ni dulu video aku pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan button subscribe dan tekan juga button like kalau hangpa suka video ni. Sehingga ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum dan Noro Noro TV.